Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pada pengacara majlis, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. InsyaAllah menyambung tafsir kita dalam surah Al-Buruj. Tuan-tuan, kita akan tengok kepada ayat 12, kemudian ayat yang ke-22, sehingga ayat 22. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat, mari sama-sama kita dengar ayat Allah Subhanahu Wa Taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. Baik, maksud dia, sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. Sesungguhnya dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan, menghidupkannya kembali. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai arasy lagi yang Maha Mulia, yang maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Sudah sampaikah kepada kamu berita kaum-kaum penentang, iaitu kaum Fir'aun dan Thamud? Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Baik, muslimin muslimat yang dikasih sekalian, dalam tafsir Al-Munir ni dia ada kaitan ayat dengan ayat sebelumnya yang kita baca ini. Antara kaitan-kaitan ayat yang sebelum tu, tuan-tuan, kita saya dah terangkan berkenaan dengan Ashabul Ukhdud, cerita bagaimana Ashabul Ukhdud. Kemudian masuk pada ayat ni, sebelum kita direct kepada ayat yang saya baca ni, tuan-tuan, puan-puan, antara kaitan ayat yang sebelumnya, yang mana Allah jelaskan sebelum ni tentang golongan-golongan yang menerima balasan buruk daripada Allah, yang mengkhianati golongan-golongan orang mukminin dan mukminat, kemudian ganjaran baik bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, tu Allah Ta'ala cerita. Kemudian Allah juga menegaskan tentang janji-janji baik dan buruk sebagai bukti kesempurnaan terhadap perkara-perkara yang Allah Ta'ala jelaskan. Maksudnya apa, tuan-tuan? Mana sebelum ni Allah Ta'ala jelaskan tentang janji-janji Allah, sama ada janji-janji tadi, janji-janji baik dan juga janji-janji buruk, mana melibatkan balasan, balasan yang Allah Ta'ala kenakan kepada mereka yang melakukan perbuatan, sama ada perbuatan itu baik dengan kebaikan yang Allah Ta'ala bagi, kemudian kalau buruk, keburukanlah maknanya
yang Allah Ta'ala akan bagi pada dia, iaitu membabitkan azab Allah. Dan kemudian Allah juga jelas Allah juga jelas tuan-tuan, Allah juga menjelaskan tentang tentang orang-orang kafir, bagaimana mereka layanan mereka terhadap nabi-nabi, nabi-nabi mereka, dan bagaimana sikap Ashabul Ukhdud sebelum ni. Kemudian Allah jelaskan juga tujuan, tujuan sebenar dari segala keterangan yang Allah Ta'ala bagi. Begitu mana Allah jelaskan tentang balasan-balasan tu, antara direct kepada golongan yang kufur pada Allah, dengan tujuan Allah nak dipanggil, kalau dalam istilah agama ni dipanggil takdzib. Takdzib ni tuan-tuan, maaf, dia dalam dia ada satu istilah dalam bab tafsir ni, maknanya untuk menyatakan tentang berita-berita azab kepada dia sebagai satu ancaman, ancaman. Bahkan dalam Quran dia akan sebut tuan-tuan, berita gembira, berita azab, dia akan ada gitu. Maknanya dalam Quran dia akan balance, bukan hanya sekadar cerita benda-benda yang nikmat, dia akan ada perkara-perkara yang berkaitan azab. Ma'ruf munkar, dia kena ada. Dia tak boleh bergerak satu ma'ruf saja tanpa adanya kemungkaran, tanpa adanya cegah mungkar. Dia mesti akan bergerak kedua. Baik, itu dalam ayat-ayat dululah tuan-tuan. Baik, kita masuk kepada ayat yang kita dengar tadi tuan-tuan. Inna batsya rabbika la syadid. Ayat ni tuan-tuan, kalau kita belajar dalam tafsir ni, dia panggil Allah mula dengan lafaz taukid. Tuan-tuan, walaupun mungkin tuan-tuan tak belajar dari sudut bahasa, tapi tak apa, dari sudut istilah dalam dari sudut penggunaan bahasa dalam Quran ni, dia penggunaan bahasa dalam Quran ni, setiap bahasa tadi dia mempunyai, dia panggil sendi yang tersendiri, yang Allah Ta'ala guna bahasa ni tuan-tuan untuk menyatakan secara direct ataupun untuk menyatakan secara tegas dan penekanan kepada ayat. Baik, hari ni kita akan jumpa perkataan dipanggil inna ni tuan-tuan, dipanggil lafaz taukid. Lafaz taukid bila mana Allah sebut dalam Quran, Allah guna lafaz ni, makna selepas daripada tu dia ada benda yang Allah Ta'ala nak jelaskan secara jelas yang perlu kita kena ambil iktibar. Sampai Allah guna perkataan inna ni makna sesungguhnya, lafaz taukid. Baik, dalam inna ni kemudian Allah Ta'ala sebut batsya rabbika la syadid. Allah bagi tahu sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. Ni dalam tafsir Al-Munir, sebagaimana yang Dr. Wahbah Zuaimi dia guna bahasa ni. Baik, penjelasan ataupun maksud tafsir lah, tafsir sebagaimana yang disebut oleh Dr. Wahbah Zuhairi, sesungguhnya azab dan balasan Tuhan terhadap golongan yang angkuh, zalim, terhadap musuh-musuh yang mendustai Rasul-Rasul dan menyalahi suruhannya adalah sangat dahsyat dan sangat hebat dan keras. Tuan-tuan, setelah zaman Nabi, bermula zaman Nabi Adam sehinggalah berikutnya Nabi Allah Ta'ala bangkitkan di kalangan Nabi-Nabi ni, dan setiap Nabi ni tuan-tuan, dia akan ada pengikut dia. Kebanyakan di kalangan Nabi dipanggil Nabi, di kalangan para Rasul dia akan ada pengikut yang ikut, sebab ada Nabi tapi dia tak ada pengikut.
Tapi ada Nabi yang ada pengikut. Contoh, Nabi mana yang tuan-tuan dia tak ada pengikut yang ramai? Nabi Khidir. Nabi Khidir, Allah bagi dia ilmu, tuan-tuan, diberikan ilmu, cuma dia tak wajib untuk menyampaikan pada orang. Cuma tuan-tuan, dalam kisah Nabi Khidir ni, Allah ilhamkan kepada Nabi Musa. Masa tu Nabi Musa kata di kalangan Nabi Musa tengok pada diri, Nabi Musa kata, siapa yang lebih alim daripada aku? Kemudian ilham daripada Allah, Allah campak kepada Nabi Musa untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Jalannya dalam surah Al-Kahfi banyak cerita, tuan-tuan. Akhirnya Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir, yang mana Nabi Khidir ni Allah bagi direct kepada ilmu kepada Nabi Khidir yang Nabi Musa tak tahu. Nabi Musa tak tahu, tuan-tuan. Bila Nabi Musa jumpa dengan Nabi Khidir, minta untuk nak ikut Nabi Khidir, Nabi Khidir pesan direct, "Mu tak boleh nak ikut aku, mu tak boleh nak sabar. Kamu tak akan dapat sabar dengan aku." Sehinggalah ceritanya panjang, tuan-tuan, dalam Quran, yang Nabi Khidir bawa Nabi Musa berjumpa dengan budak, dia bunuh budak, kemudian Nabi Musa tegur Nabi Khidir. Kemudian jumpa pula perahu, tuan-tuan, duduk dekat pesisiran air tadi, Nabi Khidir tebuk, tenggelam perahu. Nabi Musa marah kepada Nabi Khidir, kenapa buat gitu? Last sekali pergi ke kampung, dah lah kena halau. Kemudian tuan-tuan, Nabi Khidir dengan Nabi Musa duduk sekejap, nyanda dekat rumah yang hampir roboh. Kemudian Nabi Khidir bina balik rumah tu jadi comel. Marah pula Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Benar-benar gitu, tuan-tuan, mencabar. Itu di antara tuan-tuan ilmu yang Allah Ta'ala ilhamkan kepada Nabi Musa untuk belajar. Cuma pengikut ramai ke tak? Tak. Tapi ada Nabi yang pengikut dia ramai. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Saleh, itu ramai, tuan-tuan. Tapi kita melihat generasi-generasi yang ini, yang berlalu, ini yang telah berlalu, yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran setiap cerita dia, tuan-tuan. Semuanya orang-orang yang tentang Nabi, orang-orang yang tentang Nabi ni hancur belaka. Kaum Ad, kaum Ad ni, tuan-tuan, tubuh dia sasa. Kalau mengikut cerita catatan sirah, tebuk bukit, boleh duduk dalam bukit, tuan-tuan. Dia tebuk bukit, rumah tu, rumah di bukit tu tadi dia boleh buat rumah. Bahkan dalam catatan sirah menyebut dia mempunyai tubuh yang sasa, tubuh yang, tuan-tuan, bukan kudurat kita sekarang lah, makna begitu. Hebat. Maknanya, tuan-tuan, di situ kalau kita tengok teknologi yang ada pada kaum Ad ni, bukan calang-calang lah. Bukan calang-calang. Dia boleh tebuk bukit. Maknanya bagaimana orang tu boleh tebuk bukit menggunakan teknologi, sampai duduk di situ dia boleh buat rumah. Dan rumah yang dia buat tadi bukan pada waktu tu, tuan-tuan. Rumah tu comel, rumah tu sesuai lah dengan situasi keadaan waktu tu. Cuma kita nak ukur dengan zaman kita sekarang, tak lah. Cuma kita nak tengok dari sudut teknologi tu tadi, hebat. Fir'aun sama juga. Fir'aun, tuan-tuan, mempunyai pemikiran yang kreatif. Fir'aun ni mempunyai, orang kata kalau jenis fikir ni, jenis orang fikir teknologi lah, tuan-tuan. Sebab itu bila terbelah laut tu, sangat menakjubkan.
mana dia gidarat, tuan-tuan. Ialah kena ilham daripada Allah, Allah minta pergi. Tapi nak cerita tuan-tuan, semua generasi itu, semua generasi ni sampai hari ni tak lekat belaka. Di mana mereka-mereka ni menjadi catatan sejarah, yang mana dalam dalam catatan sirah semuanya cerita tuan-tuan hancur lebur, dan hancur tu dalam keadaan dahsyat belaka. Nabi Saleh, kaum Thamud. Kaum Thamud ni tuan-tuan, dia ada sistem pengairan. Kalau kita dengar, selain kita dengar cerita tentang tentang kaum Sabak, kaum Thamud mewah, dia hidup mewah. Nak apa benda dapat, sampai dia jadi lalai. Kemudian tuan-tuan, Allah hancurkan dia dengan satu pekikan, pekikan para malaikat berguling mati habis. Mana semuanya tuan-tuan, Allah Ta'ala hancur dalam dalam kehinaan belaka. Lepas tu Allah cerita ni dalam Quran ni tuan-tuan, sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras, dan kepada golongan yang angkuh zalim, Allah tak akan tinggal orang ni. Mana Allah akan balas balik. Cuma tuan-tuan, kalau kita tengok sekarang ah, kalau kita tengok sekarang tuan-tuan, kalau kita baca ayat ni, kita kena tengok bagaimana Allah Ta'ala hancurkan golongan-golongan terdahulu, orang yang kufur pada Allah, Allah Ta'ala balas darat. Cuma kalau sekarang ni tuan-tuan, macam kita tengok Yahudi, sehingga boleh terbentuk negara. Gaza hari ni pula bom pula, tuan-tuan, bom pula Gaza. Sehari dua hari tu, sehari dua hari ni bom pula, tuan-tuan. Kemudian bagaimana mereka tadi menguasai Masjidil Aqsa. Tuan-tuan, kalau kita fikir, kenapa Allah Ta'ala tak lenyap belaka, kenapa Allah Ta'ala tak lenyap belaka? Dan kalau tak kata ke Gaza lah tuan-tuan, kalau sini empat kita ni, kalau jenis jahat tadi kita nampak depan mata selalu, kenapa Allah Ta'ala tak buat gitu? Tuan-tuan, kalau melihat kepada tuan-tuan, kalau melihat kepada antaranya sifat Allah, ya, sifat Allah ni tuan-tuan, adanya Ghafur, adanya Rahim. Kemudian tuan-tuan, dalam masa yang sama Allah tadi adalah Al-Mutakabbir, yang maha tuan-tuan. Kalau nak kata sombong ni, Allah lebih pada tu lagi. Tapi kenapa Allah tidak hancurkan secara darat tuan-tuan? Dia tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasih sekalian, di zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi kepada Nabi kita ni tuan-tuan, Allah bagi kepada Nabi, dia tidak bagi sebagaimana generasi-generasi Nabi-Nabi dulu. Nabi dulu Allah Ta'ala hancur secara total, direct. Macam kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Lut, direct Allah Ta'ala hancur secara total. Tapi zaman Nabi Muhammad ni tak. Kerana zaman Nabi Muhammad tuan-tuan, Allah jelaskan, ya, Allah Ta'ala bagi juga antaranya balasan-balasan itu, tetapi bukan secara total. Maknanya di situ zaman Nabi, di peringkat zaman Nabi Muhammad, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belas ihsan Allah tu masih lagi ada. Belas ihsan Allah tu masih lagi ada tuan-tuan, yang mungkin pada kalau menurut catatan para fuqaha lah tuan-tuan, Allah masih lagi nak bagi peluang, Allah masih nak bagi ruang di situ. Dan apa yang berlaku di Palestin,
apa yang berlaku di negara-negara Arab, tuan-tuan mungkin membuka ruang kepada kita umat untuk tengok balik benda ni, untuk tengok balik situasi keadaan kita, keadaan kita orang Islam ni dalam bentuk bagaimana kita membina keimanan kita pada Allah. Itu satu. Antara itu tu tuan-tuan, antara respon para fuqaha ataupun perbincangan dengan ulama sirah, kenapa di antaranya tidak ada secara total lah. Cuma nak kata nak kata tidak ada balasan langsung, ada yang Allah Ta'ala bagi secara direct kepada orang, kepada musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Tapi bagi orang yang angkuh dan zalim terhadap orang yang angkuh dan zalim terhadap orang-orang yang mendustai Rasul ini, tuan-tuan, Allah Ta'ala tak akan tinggal. Atas dunia mungkin dia lepas, akhirat tak lepas. Bahkan berganda dahsyatnya, dan jika Allah inginkan hebat, kerah, kata Dr. Wahbah Zuhairi, sesungguhnya Allah mempunyai kekuatan yang maha perkasa, dan apa sahaja yang dikehendakinya terjadi. Maka kalau Allah kata nak jadi, kun fayakun, dia akan jadi. Cuma mungkin Allah Ta'ala tahan, tuan-tuan, mungkin bersebab. Sebab ni dia akan jadi peranan, bila mana kita teliti dalam bab ni tuan-tuan, dia berkait dengan peranan akidah. Peranan akidah, tuan-tuan, dulu siapa pernah Nabi, siapa pernah dan ketika mana ni zaman Nazar, ketika mana sahabat bersama dengan Nabi, sahabat bersama dengan Nabi, masa tu sahabat kena teruk sangat. Lalu ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata nasrullah, bila pertolongan Allah akan datang? Mata nasrullah, pertanyaan tu. Maknanya tuan-tuan, ucapan ni pernah disebut oleh para sahabat kepada Nabi ketika itu, sebab teruk sangat tuan-tuan, zaman Nabi teruk, tak penyiksaan, teruk. Orang-orang Islam pada waktu itu disikat dengan ditanam hidup-hidup pada zaman Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Kalau kita baca catatan sirah, banyak tuan-tuan yang azab teruk lah. Mungkin tak sama macam kita lah, kita pun mungkin tak berdepan dengan situasi itu, tapi zaman Nabi begitu. Sehingga ditanya, mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib. Allah Ta'ala sebut begitu tuan-tuan, pertolongan Allah dekat. Cuma dekat pun tuan-tuan, mungkin kalau kita tengok dengan mata kasar, ya Allah, kenapa Allah Ta'ala tak hancur? Direct, mudah. Tapi Allah Ta'ala tahan lagi tuan-tuan, Allah Ta'ala tahan lagi. Baik. Kalau Allah kata nak jadi, jadi. Dan kejadian itu berlaku, mungkin boleh berlaku dalam sekelip mata, mungkin. Dan juga boleh berlaku sesuatu tadi tuan-tuan, sama ada cepat ataupun lambat. Cuma bagi orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan, bagi kita orang yang beriman dengan Allah, maka dalam hal ini menjadi kewajipan kita untuk kita beriman, walau macam mana sekalipun, sama ada pertolongan Allah itu dekat ataupun jauh, maka menjadi kewajipan kita untuk beriman dengan Allah, dengan janji Allah. Dan Allah, kita beriman, kita yakin kalau orang-orang yang angkuh ni, Allah Ta'ala tak akan tinggal orang ni tuan-tuan, di situ. Baik. Kemudian Allah menguatkan lagi penegasannya dalam firman Allah yang seterusnya. Juga Allah Ta'ala menggunakan innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dialah Allah yang memulakan penciptaan makhluk
dan ia pula menghimpunkannya kembali. Ini juga ayat yang berkaitan dengan akidah. Maknanya Allah mempunyai kudrat yang sempurna. Dialah yang memulakan penciptaan. Apa maksud memulakan penciptaan? Tuan-tuan, Allah mula mencipta daripada sesuatu yang memang tak ada kepada ada. Sesuatu yang tidak ada kepada ada. Dunia ni dulu tak ada. Allah wujudkan dunia, Allah ciptakan dunia, dan dalam dunia tadi pelbagai benda yang ada termasuk dengan manusia. Dan dalam bab manusia pun tuan-tuan, Allah menciptakan manusia sebagaimana yang kita fahamlah sebelum ini dalam bab penciptaan. Dan pengakhirannya juga adalah merupakan penetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat sesungguhnya Allah memulakan penciptaan makhluk dan memula dan ia menghidupkan kembali. Mana tuan-tuan, terjadi secara nature ni, terjadi secara nature ni semula jadi tuan-tuan? Tidak. Bagi prinsip kita orang Islam, Allah mencipta. Sesuatu yang ada tak akan jadi secara semula jadi. Pensel contoh tuan-tuan, ada orang yang mencipta dia, dan dari sudut pencipta dia ni tadi tuan-tuan, pencipta ni orang yang buat pensel boleh macam ni ni, mungkin dia hebat. Mungkin bahkan kalau kita melihat kepada penciptaan dunia, yang mencipta dunia ni adalah lebih hebat. Maka tuan-tuan, penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan pengakhiran pun Allah Subhanahu Wa Taala, ini berakidah. Maknanya kalau kita manusia daripada tak ada kepada Allah ciptakan kita ada, kemudian Allah hidupkan kita, kemudian Allah matikan balik, kemudian Allah hidupkan semula. Tuan-tuan, macam kita ni, kita duduk mari masjid, kita ni kita pegang, dari sudut tahap pemikiran kita boleh terima ke tidak? Yes. Tapi ada tahap tuan-tuan, orang tak boleh nak terima. Walaupun mungkin dia taraf-taraf dia tuan-tuan, mungkin PhD, tapi dia tak boleh nak terima benda-benda gini. Sebab apa dia tak boleh nak terima tuan-tuan? Dia meletakkan semua benda yang berlaku ni tadi berdasarkan kepada tahap logik akal. Tahap logik akal. Sebab itulah logik akal ni tuan-tuan, ya, dalam Islam juga kita menerima logik itu, tetapi bukanlah meletakkan dia tu sebagai total kata pemutus, tidak. Sebab tu kalau orang berfahaman dengan logical positivisme ni tuan-tuan, dia akan faham kalau benda-benda logik ni sakut dengan akal, okey, makna sesuai dengan akal yang dipikir tuan-tuan, dia akan terima. Tapi kalau bersalahan dengan akal, dia akan jadi tolak. Tuan-tuan, kita duduk Malaysia ni, kita duduk di Malaysia ni, hak jenis logical yang guna logical positivisme ni, logik akal ni, banyak tak? Banyak. Saya ada satu klien tuan-tuan, saya kadang-kadang saya nak fikir macam mana saya nak selesai masalah dia ni. Dia Islam macam kita tuan-tuan. Nak kata dia tak baca Quran, baca Quran. Tapi dia baca Quran, dia belek. Apa yang ada terjemah dalam Quran ni tadi tuan-tuan, dia duk fikir, mana dia terjemah Quran tadi berdasarkan kepala otak dia. Tuan-tuan, sebab kes saya tahu tu tuan-tuan, sebab dia buat aduan ke pejabat agama, dan saya panggil. Sebelum saya panggil tuan-tuan, saya tanya, kata puan dengan tuan ni
siapa dah, dengan siapa dah rujuk. Dia rujuk belaka dah tuan-tuan. Doktor tak doktor, mufti, dengan mufti pun dia rujuk. Nak buat macam mana? Dia baca Quran, dia tafsir Quran mengikut kepala otak dia. Saya kata tuan salah fikir gitu. Tafsir Quran ni dia kena rujuk kepada pentafsiran para ulama, para mufassirin. Kadang-kadang ayat yang kita baca tu tadi tak sama sebagaimana kita faham. Ustaz tahu kok mana? Ayat ni berdasarkan kepada ayat ini, inilah logik, dari sudut logik akal. Bila Allah sebut begini, inilah yang Allah Ta'ala nak cari kok mana? Tuan-tuan. Tuan-tuan. Dia baca Quran mengikut tafsiran dia. Saya kata salah. Tuan-tuan. Begitu juga hadis sama je. Macam hadis-hadis tuan-tuan. Kalau hadis dia fahamnya tuan-tuan, contoh hadis. Ada mata sama juga ni, dia sebut gini juga ni tuan-tuan. Dia kata kalau ni, maaf saya sebut ni tuan-tuan dalam bab ni kau sikitlah. Ustaz, yang Nabi sebut bagi orang perempuan kalau dia janda, dia nak nikah, tak perlu wali, dia boleh nikah dengan diri dia sendiri. Bukti di mana? Ha, Nabi sebut, ada dalam hadis Nabi sebut dalam hadis tuan-tuan, Nabi sebut ahakku binafsiha, ahakku binafsiha, ahakku binafsiha ni janda, dia adalah berhak kepada diri dia. Kalau kita terjemah pada ayat makna gitu, terjemah pada maksud ayat, terjemah secara harfi gitu tuan-tuan, memang janda dia akan berhak kepada diri dia. Tapi pentafsiran hadis dia bukan gitu. Maksud ahakku binafsiha, wali dia, dia kena tanya sepatah. Dia kena tanya anak dia, mas setuju ke tak? Kalau setuju, okey. Gitu tuan-tuan. Ayah dia tu, dia tak boleh akad nikah tanpa tanya sepatah anak dia yang janda ni tadi, pakar kira ikut dia. Jangan, tak boleh. Ahakku binafsiha, kena tanya dia. Tapi dia tak fahamnya janda boleh nikah diri dia sendiri. Kalau faham gitulah tuan-tuan, hancur lebur. Ni cik dia tadi terbalik kot . Sama juga dengan pemahaman Quran. Hak ni tuan-tuan, hak ni saya sebut ni, tuan-tuan nak kata dia tak mengaji. Tapi maknanya dia tak baca Quran tu tadi, dia tengok terjemahan ayat tadi berdasarkan kepada pemikiran logik akal dia, dia tak tengok pun tafsiran para fuqaha ulama ataupun tafsiran para mufassirin di kalangan ulama tafsir. Akhirnya dia guna pakai kefahaman yang dia faham tadi tuan-tuan, dia sebagai, kalau suami ni ketua keluarga, maka semua dia tarbiah anak dia, dia didik anak dia dengan jalan gitu. Akhirnya isteri dia jenis orang yang mengaji dengan orang lain, kemudian dengan adanya guru belajar begini cara dia, lalu bagi tahu kepada suami, dia akan jadi, aku faham gini, ni faham gini, yang akhirnya tuan-tuan kesan. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasih sekalian, pemahaman begitu tak boleh. Baik, balik pada tadi tuan-tuan, balik pada sesungguhnya Allah yang memulakan penciptaan makhluk dan menghidupkan kembali. Hak ni tuan-tuan, dia merupakan salah satu ayat yang menceritakan salah satu prinsip iman yang ada, maknanya wajib kepada orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah mencipta, kemudian Allah mematikan, dan Allah menghidupkan balik. Dan itulah dia punya track kehidupan kita. Cuma hidup kali kedua nanti tuan-tuan, kita tak mati dah. Hidup tu akan hidup sampai bila-bila. Sama ada kamu hidup dalam keadaan kamu diazab oleh Allah ataupun kamu hidup diberi nikmat oleh Allah.
Di situ. Nak kata mati, mati tak mati. Maka akan hidup dalam kita. Cuma tuan-tuan kalau fikir logik, betul ke tak? Betul ke tidak tuan-tuan? Tapi kalau kita orang yang beriman dengan Allah, kita diminta untuk yakin. Dan inilah dia punya track yang Allah ajar kepada kita. Begitu. Baik. Dia juga memulakan azab, kemudian Allah juga mengulangnya. Allah memulakan azab dan Allah juga boleh mengulangnya, iaitu mengazab golongan yang angkuh di dunia, dan Allah menegaskan janji buruk untuk golongan kufur, golongan yang kafir, dan membangkitkan mereka untuk diseksa, dan mereka kufur dengan nikmat permulaan penciptaan dan mendustai hari kebangkitan. Baik. Kemudian Allah menegaskan tentang janji-janji baik, ia panggil al-wa'du. Al-wa'du ni maknanya janji. Al-wa'du ni makna janji. Baik, janji dan menegaskan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah menggambarkan sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang seterusnya tadi. Dalam ayat Allah, mana di antara ayat Allah tuan-tuan? Ya Allah Taala nyatakan dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Daripada ayat Wahwal Ghafur, Wahwal Ghafurul Wadud, Dzul Arsyil Majid. Ha ni dipanggil. Ayat ini merupakan ayat yang berkait dengan sifat Allah. Dan apakah sifat Allah tadi? Sifat Allah ialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Yang mana Allah nyatakan Allah mengurniakan keampunan terhadap dosa-dosa orang yang beriman bila mana mereka bertaubat. Maknanya tuan-tuan, Allah ampun semua dosa. Allah nak manusia bertaubat. Allah nak manusia bertaubat. Walaupun dosa tadi adalah dosa besar. Dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil biasalah, dosa-dosa besar. Dan walaupun orang tu tadi tuan-tuan, daripada dia beriman, kemudian dia kufur pada Allah, kemudian dia patah balik kepada Allah, dia bertaubat balik pada Allah, adakah Allah terima? Ya. Dan itulah sifat Allah, wahwal ghafurul wadud. Maknanya sifat Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dan sifat inilah yang perlu ada pada kita. Sebab itu tuan-tuan, saya masa duduk Mesir dulu, antara guru yang mengajar dalam berakidah, tuan-tuan, dia pernah sebut sifat yang ada pada Allah, pada Rab, pada pencipta Allah, tuan-tuan, sifat inilah yang perlu ada pada jiwa kita. Sifat yang ada pada jiwa kita, antara contoh sifat mana ni, Ghafur, maknanya memaafkan. Tuan-tuan, kalau memaafkan ni, dia sesuatu yang bila mana ada pada jiwa tuan-tuan, dia akan memberikan satu, dia panggil lapangnya dada kita, lapang dada. Tapi kalau kita tidak maaf tuan-tuan, dia akan duduk dalam jiwa ni tadi, dia akan jadi dendam, dia akan jadi banyak benda yang akhirnya dia akan memberi kesan yang tak baik. Baik, ini sifat Allah. Kemudian Allah nyatakan lagi tuan-tuan, sikit lagi sifat yang ada pada Allah yang Maha Perkuasa, yang Maha Perkasa, yang mempunyai arasy, yang mempunyai arasy yang Maha Mulia. Dan kata Dr. Wahbah Zuhairi, iaitu Allah Ta'ala Tuhan arasy yang agung, yang tinggi di kalangan segala makhluk, yang memiliki kerajaan dan kekuasaan. Apa maksud yang memiliki kerajaan dan kekuasaan? Maknanya semua tadi di bawah milik Allah. Allah nak tukar, Allah boleh tukar. Allah nak tukar, Allah boleh tukar. Maknanya begitu. Walaupun mungkin sebelum ni dia ada kuasa hebat, dan Allah boleh tukar berdasarkan kepada pemilikan hak Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kuasa mutlak.
yang maha agung, yang maha tinggi, okay, yang Tuhan yang maha sempurna dengan kemuliaan dan kelebihannya, yang dipanggil pelengkap, pelengkap segala ketinggian dan kesucian. Yang kelima, tuan-tuan, Allah nyatakan fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid ni maha kuasa berbuat apa yang dikehendaki. Ini juga berkaitan dengan akidah. Maknanya dari sudut kita kefahaman ahli sunnah wal jamaah, tuan-tuan, setiap apa yang berlaku adalah di bawah pengetahuan Allah, dan di situ kalau Allah tak izin, tak jadi, dan kalau Allah izin, jadi. Makna membabitkan kudrat mutlak yang Allah, yang ada pada Allah Subhanahu wa taala melakukan segala apa yang dikehendaki. Dan apabila dia ingin melakukan sesuatu, tak ada siapa pun yang dapat menghalang. Itu dalam ayat, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid. Dan last sekali, tuan-tuan, dalam ayat ini juga Allah nyatakan hal ataka hadithul junud. Sudah sampaikan kepada kamu berita-berita tentang kaum-kaum penentang, iaitu antaranya Allah Ta'ala sebut direct cerita tentang Fir'aun dan Thamud, tuan-tuan. Cuma Dr. Wahbah Zuhairi disebut dalam ayat ini, ditafsir dalam ayat ini, maksudnya apakah engkau wahai Muhammad telah mendengar perihal kumpulan-kumpulan kaum yang kufur dan mendustai para nabi-nabi mereka, iaitu golongan yang telah mempersiapkan bala tentera untuk memerangi nabi-nabi mereka. Dengan ungkapan yang lain, tidakkah sampai kepada kamu berita bahawa Allah telah menghukumkan mereka dengan kesengsaraan? Baik, apa maksud ayat ini? Maksud ayat ini, tuan-tuan, ayat ini Allah Ta'ala guna istifham. Istifham ni Allah guna keadaan tanya. Sudah sampaikah kepada kamu berita-berita tentang penentang-penentang ni? Allah tanya siapa ni? Tuan-tuan, Allah tanya Nabi. Direct berkomunikasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan tujuan apa? Tuan-tuan, Allah tanya ni, adakah Nabi tak tahu? Nabi tahu. Tetapi dalam erti kata, tuan-tuan, sebagai Allah Ta'ala nak ingatkan balik bahawa sebenarnya cerita-cerita yang berlaku sebelum ini, dan Nabi tahu, tuan-tuan, generasi-generasi yang berlaku kepada para nabi yang terdahulu, tuan-tuan, bagaimana mereka ditentang oleh golongan maknanya umat mereka. Tetapi tuan-tuan, dengan tujuan satunya, Allah minta supaya adanya peringatan balik terhadap apa yang berlaku terhadap nabi-nabi terdahulu. Dan Allah sebut dalam Quran ini bukan semata-mata Allah Ta'ala nak tuju kepada nabi, tetapi kita sebagai umat. Sebab itu tuan-tuan, dalam kaedah fiqah, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran ni dia diambil daripada sebab yang umum, bukannya sebab-sebab yang khusus. Walaupun Allah cerita tentang generasi kaum dulu, tuan-tuan, dan kepada Nabi pun mengambil iktibar daripada kaum-kaum dulu. Macam kita tengok cerita Nabi, oh ni berlaku kepada umat Nabi Nuh, ni berlaku kepada umat Nabi, ni berlaku pada zaman Nabi Muhammad. Kita, tuan-tuan, adakah tidak berlaku kepada zaman kita? Berlaku. Maka kita mengambil iktibar daripada apa yang berlaku, yang Allah Ta'ala paparkan dalam kisah-kisah ni. Okay, itu maksud dia. Dan tuan-tuan, akhir Allah nyatakan, tuan-tuan, Allah tutup ayat ni, balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Allah nyatakan, tuan-tuan, juga Allah Ta'ala guna tuan-tuan
sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan. Ini dalam ayat yang ke-19. Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan. Tuan-tuan faham apa dalam ayat ni? Tuan-tuan, Allah meletakkan orang kafir ni, dia boleh duduk sama-sama walaupun dia berbeza dari sudut aliran. Mungkin dia Kristian, mungkin dia Buddha, mungkin dia ateis, mungkin dia tuan-tuan yang selain daripada itu. Tetapi atas dasar itu tadi, dia boleh duduk sama-sama. Dan penegasan daripada Allah dan ayat ni, sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang yang kufur kepada Allah selalu mendustakan. Dan Dr. Wahbah Zuhaili menyatakan realiti, realiti yang berlaku di antara golongan-golongan ini, tuan-tuan, golongan-golongan ini mendustai para nabi mereka. Musyrikin Mekah dusta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sentiasa cenderung menentang apa sahaja yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak akan ambil iktibar. Orang Yahudi, tuan-tuan, adakah dia mengambil iktibar daripada apa yang berlaku kepada dia? Tak ambil, tuan-tuan. Tapi pendirian tadi, pendirian yang mereka ada, tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan muslimin muslimat, sedikit di situ tentang ayat-ayat dalam surah Al-Buruj dan penghujung akhirlah. Dan Quran ini tuan-tuan, Allah sebut majid, Quran yang perlu kita sentiasa baca dan perlu kita sentiasa tadabbur. Mudah-mudahan tuan-tuan, kekuatan daripada kita baca ayat-ayat Allah ini dengan kita mentadabbur, meneliti, mudah-mudahan dia memberi pemangkin ataupun keimanan yang kuat pada diri kita, untuk kita lebih tuan-tuan, lebih kita kata rasa dalam jiwa kita ini. Mudah-mudahan tuan-tuan, sedikit sebanyak inilah tuan-tuan, kita dengar sedikit tafsir, mudah-mudahan kita dapat mengambil sedikit iktibar. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, saya berhenti di sini. Mudah-mudahan sedikit, walaupun saya duk tengok tuan-tuan mengantuk tak mengantuk ni. Nampak luyu kuyu dah bang ni. Ada nampak nasi lemak, saya pun nampak nasi lemak dah tu. Tuan-tuan, jadi kita berhenti situlah. InsyaAllah mudah-mudahan kita duduk sama-sama, walaupun gini letih tuan-tuan, tak apa lah. Mudah-mudahan kita duduk sama-sama ni, dia dapat barakah dalam majlis ilmu. Aku lakukan oleh hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fi din, Allahumma faqihna fi din, Allahumma faqihna fi din. اللهم علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم